Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan mereview bonsainya Mas Simo ya. Tapi orangnya sayangnya nggak ada ini. Tapi saya tadi sudah izin untuk mereviewnya. Ya, lanjut untuk melihat videonya. Ini salah satu bonsai koleksi Mas Simo, dongkelan. Ini wahong gunung ya, wahong gunung yang sudah disambung sanjang ini. Ini perbandingan sama tangan saya ini. Kalau yang ini waru India kayaknya. Waru India. Dan itu ada lagi wahong gunung sambung sanjang. Subur-subur di sini bahannya. Kalau ini waru merah. Ini kalau nggak salah umur sekitar 6 bulanan. 6 bulan sudah segini, Lur. Subur sekali di sini. Ini juga kalau ini enggak salah 5 bulanan ini. Terus ada lagi bonsai kimeng. Bonsai kimeng hasil gabungan yang sudah menyatu. Hasil gabungan. Besar sekali ini, super jumbo. Ambil bekasnya. Ini ada iprik ini. Ukuran XXXXL. Tambah tanganan. Perbandingan sama tangan. Besar sekali ini. Itu juga. Kalau ini Benyamin. Udah serut dari di perunding. Dan ada lagi bonsai kimeng gabungan juga. Kebanyakan di sini kimeng sama waru. Kakinya Lur. Liuk-liukannya. Ada kimeng lagi Lur. Gaya apa ini Mas ya? KitKat. Gaya KitKat. Katanya Mas Rengga sini loh. Ini ada anting putri meliuk-liuk. Ini ada anting putri yang sudah dipres. Sudah tahap pengawatan awal. Serut Lur. Serut grouping.
ada warungnya juga ini. Ada juga asam jawa hasil cangkok. Baru turun cangkok sekitar 1,5 bulan ini. Gede banget ini asamnya. Gede banget. Ini ipri. Hasil cangkok langsung digabung. Ini dia penamakannya. Ini kakinya. Kakinya. Ini sebagian ada yang nempel, ada yang belum ini. Kemarin ditambah lagi, ditempel lagi. Gaya formal. Ini juga ada lagi. Kakinya muter. Gaya formal. Istimewa ini lur, calon juara. Perbandingan tangan lur. Itu juga ada wahong baru disambung. Mas Simo ini pendongkel sekaligus trainer. Pendongkel handal di Kota Pati ya. Pendongkel terkuat di muka bumi lah. Orangnya kiyang lur. Ini rumahnya ini. Bangun rumah ini hasil bonsai ini. Bukan main-main ini mas. Hasil bonsai aja bisa bikin rumah. Banyak sekali di sini bahan bonsai. Tapi kebanyakan bahan bonsai yang sudah bagus langsung laku di sini. Dirupiahkan. Ini ada lagi bonsai yang singgil sambung sancang. Angupe ambane lah mas. Oh. Ini kakinya bagus ini. Grouping. Kemarin mau saya beli, gak dijual katanya ini. Mau dibikin bagus dulu. Bugel ini malah besar sekali ini. Dua jengkal ini lebarnya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya lur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.